Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Beberapa bekas pemimpin kerajaan akan dipanggil selepas selesai semakan dokumen berhubung isu membabitkan penggunaan wang sebanyak RM700 juta bagi tujuan promosi dan publicity untuk menghebatkan pencapaian kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022. Pengarah Kanan Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hashim berkata, setakat ini tiada lagi mana-mana bekas pemimpin kerajaan dipanggil untuk kes tersebut. Mengenai bila bekas pemimpin akan dipanggil, itu bergantung kepada kecepatan kami mengumpul semua dokumen berkaitan. Dokumen yang diperoleh ini perlu disemak dahulu sebelum tindakan susulan, katanya kepada Sinar Harian pada Kamis. Mengulas mengenai siapa bekas pemimpin yang akan dipanggil, Hishamuddin berkata, perkara itu masih dalam siasatan dan tidak boleh didedahkan buat masa ini. Selasa lalu, media melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah ke Kementerian Kewangan MOF dan Jabatan Perdana Menteri JPM bagi proses siasatan dan mengumpulkan maklumat serta mendapatkan dokumen berkenaan. Siasatan dibuat berdasarkan maklumat awal yang dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Batu P. Prabakaran pada November tahun lalu. P. Prabakaran ketika itu meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan jumlah keseluruhan dibelanjakan kerajaan untuk kerja promosi dan publicity dalam menghebahkan pencapaian kerajaan menerusi semua platform media massa termasuk media cetak, media digital serta televisyen sepanjang tahun sejak tahun 2020 hingga kini. Media sebelum ini juga melaporkan Kerajaan Persekutuan membelanjakan hingga RM700 juta untuk pengiklanan, promosi dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan bagi tempoh 2020 hingga tahun 2022.